Ada Rajana sekitar kita di Mahkota Anthurium mau mereview harga-harga Anthurium terbaru ya, stok habis lebaran. Ini untuk sekarang ini Anthurium remaja ya, induk dewasa. Untuk yang pertama ini Anthurium Mangkok Ika Varigata ya, untuk varigatanya sudah kelihatan sedikit-sedikit. Mangkok Ika, untuk Mangkok Ika ini dibanderol harga Rp600.000 dewasa, ukuran dewasa ini ya. Untuk daunnya udah roset, untuk daun barunya ini ada daun barunya ya. Mangkok Ika induk dewasa ini ya. Ini untuk ukurannya. Ini nah sama telapak tangan lebih besar daunnya ini. Untuk selanjutnya ini ada tapak dewa. Ukuran dewasa ya. Tapak dewa untuk tingginya sekitar 25 cm ya, mendekati 30 ini. 20 cm. Ini daun ukurannya. Tapak dewa ini dibanderol Rp800.000 di Mahkota Anthurium. Ini dewasa ini. Ini kalau dibandingin sama ini berapa ini? Atau sama pot ini ukuran besar ya, ini potnya ini ukuran sedang 15. Tuh selanjutnya Andromeda. Ini Anthurium Andromeda Varigata. Cuma varigatanya belum terlalu kelihatan ya, Andromedanya ini. Masih ukuran dewasa induk. Untuk Andromeda ini dibanderol harga Rp850.000 Andromeda. Bagi yang berminat silahkan ke WA nomor tertera di video ya, di lapak Mahkota Anthurium Andromeda. Cukup tampilannya cukup menarik ya, di daunnya dari kecil semakin besar untuk daunnya. Untuk selanjutnya Twister. Daunnya bergelombang ya. Untuk daunnya ini bergelombang untuk Twister ini. Twister ini dibanderol harga Rp750.000. Daunnya sangat tebal ini. Bergelombang ya, mirip-mirip gelombang cinta tapi lain ini. Daunnya lebih lebar. Dan tampilannya cukup cakep. Twister. Untuk selanjutnya Anthurium Andromeda juga ini ya. Daunnya itu bulat-bulat untuk Andromeda ini. Varigata. Andromeda Varigata Rp850.000. Varigatanya ini. Rp850.000. Terus selanjutnya dari biji tornado. Tornado ini hasil dari biji. Ini varigatanya cuma di tengah-tengah aja. Ini hasil dari biji. Dibanderol harga Rp900.000. Bagi yang berminat silahkan ya. Ini ukuran dewasa ini. Itu selanjutnya Superball. Ini bulat-bulat lucu ini. Daunnya ini Superball. Dibanderol Rp500.000.
Antarium Super Bowl. Itu tampilannya cakep ya. Itu Super Bowl-nya ini. Itu selanjutnya Mangkok Curly. Untuk Mangkok Curly ini dibanderol harga Rp500.000. Remaja. Ini cuma ada cacatnya ya. Ada cacatnya sedikit. Harga sudah sesuai dengan cacatnya ya. Itu tampilannya cakep. Untuk selanjutnya mangkok ikan. Mangkok ikan. Ini mangkok ikan ini. Daunnya bulat-bulat. Dibanderol Rp350 untuk mangkok ikannya. Itu tampilannya dari atas ya. Rp350. Untuk selanjutnya ini ikan juga ini. Varigata. Dibanderol Rp550. Antarium Eka. Untuk selanjutnya ini ada tanduk. Ini masih anakan ini. Remaja anakan. Tanduk varigata. Dibanderol Rp350.000. Sudah cakep ini. Memang modelnya kayak gini ya. Lucu. Daunnya tebal. Lumayan tebal ini. Tampilannya juga cakep nih. Imut-imut lucu ini. Mangkok yang mau koleksi. Antarium. Tanduk ini ya. Ini nanti kalau besarnya bisa mengkalung-mengkalung itu daunnya. Kayak tanduk. Keren anu. Tanduk kambing itu. Melingkar-melingkar. Cakar bledek. Ini Antarium Jemani cakar bledek. Ini namanya ini serem ini cakar bledek. Daunnya agak bergelombang ya. Ini agak bergelombang sedikit. Dibanderol Rp500.000 untuk cakar bledeknya. Antarium cakar bledek. Untuk cakar bledek ini anu Bu, apa? Barang langka atau gimana ini? Kok baru-baru dengar ini? Iya itu. Barang langka pemirsa ini ya untuk cakar bledeknya ini. Mungkin masih jarang ya orang punya ya. Iya. Cakar bledek. Dibanderol harga Rp500.000 ukuran remaja mendekati dewasa ini untuk ukurannya ya. Sayangnya tidak ada penggaris nih, kalau ada penggaris enak ini pemirsa. Terus selanjutnya kobra. Ini Antarium kobra. Ini tampilan dari atas ya. Untuk daunnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 300.000 untuk kobranya. 300.000 ya. Tatanya sudah rapi ini, roset. Terus selanjutnya Andromeda 3 daun. Andromeda 3 daun, daunnya bulat-bulat. 450 ini ukurannya segini pemirsa. Ini tapak tangan saya ini ukuran size besar ini. Cukup besar ya ini daunnya ya. Bulat-bulat. Bagi yang berminat silahkan ke WA nomor tertera di video atau bisa datang langsung.
atau tanya-tanya langsung juga bisa. Di lapak mahkota Anthurium. Cukup sekian untuk review Anthurium hari ini.